ahli Parlimen Bentong Yang Shafura Osman berkata, beliau adalah bukti hidup DAP bukanlah sebuah parti rasis dan anti-Islam seperti didakwa pembangkang. Mem wanita DAP yang lebih mesra dengan panggilan Rara itu berkata, sepanjang 10 tahun bersama parti itu, beliau tetap masih seorang Muslimah Melayu dan bertudung walaupun berada di dalam parti yang didakwa kononnya sebuah parti komunis, pengkhianat dan rasis. Katanya, kita hormati Islam sebagai agama persekutuan. Kita hormati hak-hak orang Melayu. Bahkan saya sendiri orang Melayu, takkan saya nak biarkan parti saya tindas hak orang Melayu. Takkan saya nak biarkan parti saya tindas agama saya sendiri. Kita hormati Raja-Raja Melayu. Besar sangat ke DAP ini nak hapuskan Raja-Raja Melayu. Justru beliau yang juga ahli jawatan kuasa tertinggi DAP memohon pada pengundi membuat pilihan yang bijak dengan menolak politik rasis dan ada bermain dengan sentimen agama. Sementara itu, Setiausaha Agong UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memberi jaminan bahawa kerajaan perpaduan yang terbentuk dengan kerjasama antara lain parti DAP ini tidak akan berkompromi terhadap segala perkara yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Ini katanya antara perjanjian dengan kesemua parti yang dicapai sebelum pembentukan kerajaan perpaduan lagi. Katanya UMNO bermusyarat malam itu dan buat keputusan sukar. Tapi kami akhirnya bersetuju untuk akur dengan titah yang di-Pertuan Agong untuk pembentukan kerajaan perpaduan dengan syarat, bukan syarat kepada Agong tetapi mana-mana parti yang nak membentuk kerajaan perpaduan. Iaitu mesti jangan peleki Islam sebagai agama persekutuan. Jangan diremehkan, jangan tentang dari segi polisi, dasar, prinsip, pembawakan. Percakapan, jangan sesekali mengguris perasaan orang Islam. Kedua, keistimewaan orang Melayu, Bumi Putra, ini pun tak boleh dikonformi. Apa yang ada dalam perlembagaan mesti dihormati. Institusi Raja-Raja Melayu wajib dipertahankan dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. MIC enggan melayan amaran seorang pemimpin pemuda PKR kepada parti komponen dalam kerajaan perpaduan supaya meninggalkan kerjasama sekiranya tidak ikhlas bersama pentadbiran Anwar Ibrahim. Niat presidennya, Tim Mohan menyifatkan desakan disuarakan Ketua Pemuda PKR Selangor, Izwan Kasim itu sebagai perkara biasa dalam mana-mana perhimpunan atau persidangan parti. Katanya dalam perbahasan mana-mana parti, biasalah mereka nak tunjuk hero, sama juga perwakilan PKR itu nak tunjuk hero, MIC tak ambil hati. Pimpinan MIC, Presiden S.A. Vines Warren dan Timbalan Presiden M. Saravanan ada hubungan baik dengan Perdana Menteri Anwar dalam mesyuarat agung pun telah putuskan terus kerjasama. Pada Kongres PKR minggu lalu, Izwan dalam maklum balas kepada Saravanan menyarankan parti komponen kerajaan perpaduan yang tidak ikhlas bersama pentadbiran Anwar supaya meninggalkan kerjasama itu. Saravanan sebelum itu dilaporkan berkata, MIC tidak akan agak-agak untuk mengambil tindakan selanjutnya sekiranya pengiktirafan tidak diberi. Mohan berkata teguran dibuat Saravanan itu perlu dilihat dari sudut positif yang bertujuan memastikan kerajaan Anwar berfungsi baik. Katanya kenyataan minta MIC diiktiraf dalam kerajaan itu biasa, bukan yang kita ugut dan desak. Tak boleh tak tegur kerana ia untuk kebaikan perjalanan pentadbiran kerajaan. Presiden Amanah Mohd Sabu menyerahkan kepada perwakilan dan 27 anggota jawatan kuasa tertinggi organisasi untuk menentukan sama ada dia kekal mengetuai parti itu atau sebaliknya. Katanya mengikut Perlembagaan Parti, seseorang ahli dibenarkan menjadi presiden hanya selama 3 penggal berturut-turut. Dalam keadaan sekarang, katanya dia masih dibenarkan oleh Perlembagaan Amanah untuk terus mengetuai parti itu kerana baru 2 penggal menjadi presiden. Katanya apapun terserah kepada musyawarah dalam kalangan 27 ahli jawatan kuasa pimpinan nasional untuk menentukan siapa patut dilantik sebagai presiden. Amanah dijadual mengadakan konvensyen nasional pada 23 dan 24 Disember ini di Klang Selangor. Ketika ini dipercayai, wujud sesetengah pihak sedang cuba menggerakkan usaha menaikkan tokoh lain sebagai presiden. Antara lain, mereka mendakwa parti itu kini kurang faktor X untuk menarik keanggotaan baru. Pemilihan kali ini juga menarik perhatian ramai kerana jawatan nombor 2 parti itu masih kosong. Ekoran kematian penyandangnya Salahuddin Ayub pada 23 Julai lalu. Kata Muhammad, dia tidak berhalangan jika ada sesiapa yang mahu ke depan untuk menawarkan diri sebagai presiden baru Amanah sesuai dengan amalan demokrasi parti itu. Katanya sesiapa sahaja yang berminat menawarkan diri sebagai presiden, silakan. Ini parti yang terbuka sebab kita dalam Amanah bukan ahli memilih presiden secara langsung. Perwakilan memilih 27 orang ahli jawatan kuasa nasional. Yang dipilih itu 27 itulah yang akan buat mesyuarat memilih presiden, timbalan dan lain-lain. Kalau kita kata keberatan pun, orang nak cabar, dia akan mencabar juga. Jadi biarlah kita duduk sahaja dan serah kepada perwakilan. Ahli Parlimen Kota Raja itu juga tidak menjangkakan Amanah akan berpecah atau berpuak-puak kerana gerakan kempen dalaman menjelang pemilihan nanti. Ditanya mengenai kemungkinan dia sendiri giat berkempen untuk kekal sebagai presiden, Muhammad berkata terpulang untuk mana-mana pihak mentafsir perbuatannya. Kata bekas Menteri Pertahanan itu, dia memang sering bertemu dengan ramai orang dalam keadaan yang bersahaja. Katanya kalau orang nampak saya borak-borak dan minum kopi itu sebagai berkempen, terpulanglah sebab dalam parti yang kecil ini, saya berbaik dengan semua orang. Muhammad juga kelihatan tidak keberatan apabila ada ahli dikatakan mengeluh
kerana amanah semakin kurang menarik berbanding sekitar 2018 apabila menjadi kerajaan buat pertama kali bersama PH. Katanya dia bersikap terbuka dengan kritikan dan teguran ahli parti. Mengakui penambahan ahli penting untuk kelangsungan parti, ia bukan penentu mutlak jatuh bangun amanah. Katanya macam UMNO yang mempunyai keanggotaan 3 juta ahli tapi ada ketikanya masih tidak dapat undi daripada mereka. Maknanya jumlah ahli penting tapi bukan ukuran kekuatan sesebuah parti.